Pemberlakuan otonomi khusus, Otsus, Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Mayoritas rakyat Papua telah menolak pemberlakuan Otsus di Papua dan menuntut agar diberikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Melalui petisi rakyat Papua, PRP, sebanyak 108 organisasi telah bergabung dan menandatangani petisi lebih dari 600 ribuan lebih di tahap pertama. Akan tetapi ada sekelompok elit dan kelompok barisan merah putih yang berupaya untuk melanjutkan Otsus di tanah Papua. Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat, KNPB, yang juga juru bicara internasional petisi rakyat Papua PRP, Victor Yeimo menulis beberapa hal perbedaan yang akan terjadi jika Otsus dan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Kalau Otsus dan pemekaran dilanjutkan, satu, West Papua akan menjadi ladang eksploitasi SDA besar-besaran karena Otsus dan pemekaran akan membuka akses dan memberi jaminan sepenuhnya pada kapitalis asing dan Indonesia. Akibatnya, masyarakat adat tergusur, termarginal, terasing di atas negerinya sendiri. 2. West Papua akan diduduki dan dikuasai oleh TNI, Polri, dari kampung-kampung hingga ke perkotaan, mengikuti wilayah pemekaran, untuk melindungi eksploitasi SDA. TNI, Polri akan menghadapi rakyat Papua yang protes dan melawan atas hak-haknya. 3. Akan ada migrasi pendatang besar-besaran secara masif menduduki semua wilayah-wilayah pemekaran. Mereka akan dilindungi TNI, Polri untuk menguasai sektor-sektor kehidupan orang Papua. Warga pendatang, para kapitalis, dan militer yang akan memiliki hak atas tanah air dan SDA di West Papua. 4. Orang Papua akan disedot masuk mengisi birokrasi kolonial di wilayah-wilayah administrasi baru, lalu dibius dalam uang Otsus dan pemekaran sehingga melumpuhkan kesadaran pada penindasan dan perjuangan. Disinilah kemenangan dan kejayaan kolonialisme dan kapitalisme terjadi. 5. Setelah orang Papua termarginal di segala sisi, kedudukan politik, gubernur, bupati, wali kota, DPRP, DPRD, dan segala unsur kepemimpinan, sudah pasti dimiliki oleh para pendatang yang akan dilindungi BIN dan TNI, Polri. Karena demokrasi akan dimiliki oleh mayoritas pendatang, kapitalis yang dibantu TNI, Polri. 6. Lalu orang Papua akan menjadi bangsa yang hanya duduk meratapi dalam penyesalan akibat penindasan tidak terbendung, yang selanjutnya diwariskan pada anak cucunya kelak bila masih menghuni bumi West Papua. Orang Papua yang tersisa akan dipecah belah dan diadu domba dalam konflik-konflik horizontal. 7. Situasi ini juga akan dialami oleh segelintir oportunis orang Papua yang saat ini getol mendukung Otsus dan pemekaran di Jakarta. Mereka oportunis ini jugalah yang akan menanggung segala penderitaan yang sedang dan akan terjadi bila Otsus dan pemekaran dilanjutkan. Kalau rakyat Papua menentukan nasib sendiri, 1. Maka akar konflik West Papua versus Indonesia akan teratasi, sehingga kejahatan di bawah kolonialisme, kapitalisme dan militerisme akan berhenti. 2. Orang Papua akan menggenggam hak demokratik penuh di atas tanah airnya sendiri, menentukan arah politik, ekonomi dan sosial, budayanya sendiri, sehingga martabat dan jati dirinya sebagai manusia dan bangsa dihargai. 3. Kemerdekaan politik akan menjamin orang Papua untuk berkembang membangun dirinya, memproteksi tanah air, hutan dan segala isinya dari eksploitasi kapitalis imperialis, sehingga West Papua tetap menjadi rumah bagi seluruh makhluk hidup yang mendiaminya, dan tetap menjadi paru-paru bumi. 4. Maka cita-cita pembebasan nasional yang demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi, setara dan adil secara sosial, dan budaya partisipatif yang ilmiah dan kontekstual dapat dicapai, menciptakan West Papua dan dunia tanpa kelas penindas dan tertindas. Dengan semangat One People,
One Soul, One Destiny. Pilihan perjuangan Anda hari ini menentukan nasib masa depan Anda, keluarga, suku dan bangsamu.